Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali. Mulai dari penampakan sosok putih di atas truk, hingga penampakan pocong di jendela. Yang telah saya siapkan menjadi 5 penampakan hantu terjelas, terseram, dan mengerikan. 5. Di atas truk. Kejadian menyeramkan ini dialami oleh seorang pria yang dimana ia merupakan supir truk. Nah, pada kala itu ia melewati jalan tol yang sangat sepi pada malam hari. Kemudian ia menepi dan iseng-iseng membuat video suasana sekitar sambil menjelaskan tentang sepinya tempat itu. Namun saat kamera mulai diarahkan kepada truknya, mulai terlihat ada yang janggal. Halo guys, ini adalah tol tersepi, tol Bunder Krian. Sepi bener yang lewat. Ini cuma saya aja nih yang ini, yang di sini. Gak ada mobil yang lewat lagi. Masya Allah, udah dibikin tol mahal-mahal, gak ada yang lewat. Astagfirullahaladzim. 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 Ada sosok putih yang bisa kita lihat. Ia nampak berada di atas truk itu. Sekilas ia nampaklah seperti kuntilanak, memakai gaun putih dan rambut panjang terurai. Dan pria ini menyadari kemunculannya, sehingga spontan saja ia merasa kaget. Mahal-mahal, gak ada yang lewat. Astagfirullahaladzim. 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 Empat, di pinggir jalan. Masih tentang seputar perjalanan, video kali ini direkam oleh seorang pengendara mobil yang sepertinya menggunakan dashcam. Nah, pada saat itu, ia melintasi jalan yang gelap dan sepi di malam hari. Tidak terlihat pengendara lain di sana, tapi malah sosok ini yang terlihat. Jika kalian lihat dengan teliti, ada penampakan seperti kuntilanak yang sedang berdiri di trotoar. Rambutnya yang panjang terurai dan ia mengenakan gaun putih. Dan jika kita lihat, kakinya juga terlihat sangat pucat, namun tidak lama ia muncul, kemudian ia menghilang tipis ke udara. Tiga, kepala misterius. Video menyeramkan ini merupakan hasil dari sebuah penelusuran yang dilakukan oleh seorang pria pemburu hantu, yang pada kala itu ia menelusuri rumah terbengkalai. Dan disinilah di saat ia mulai penasaran terhadap barang-barang di sana, sehingga memeriksa semua isi rumah tersebut. Namun tiba-tiba ada penampakan aneh yang tidak disadari oleh pria ini. Sarah, engkaulah gadis pujaan, siramilah rasa rindu, terbanglah bersamaku di hatiku, Sarah. Oh, Sarah. Seperti yang bisa kalian lihat, ada penampakan kepala dengan wajah menyeramkan dan rambutnya yang acak-acakan, sedang terdiam di dalam lemari. Nah, kemunculannya sama sekali tidak disadari oleh perekam. Dan saat kamera kembali mengarah ke lemari itu tadi,
kepala mengerikan itu pun sudah menghilang. Sarah, engkaulah gadis pujaan, siramilah rasa rindu, terbanglah bersamaku, memburu di hatiku, Sahara. Oh, Sahara. 2. Kuntilanak. Video menyeramkan ini juga merupakan sebuah eksplor yang dilakukan di sebuah rumah terbengkalai, dan bisa kita lihat kali ini apa yang ia jumpai benar-benar di luar dugaan. Entah sembunyi. Ada penampakan wanita bergaun putih sambil menggendong boneka yang berada di sofa tadi. Gayanya seperti sedang menggendong bayi. Namun si perekam tidak menyadari adanya sosok itu, dan ketika kamera mengarah kembali, penampakan itu pun sudah menghilang dan tinggal bonekanya saja. Entah sembunyi. Satu, pocong di jendela. Salah satu video unggahan dari channel YouTube Klip Hantu memperlihatkan cuplikan dari live streaming yang dilakukan di rumah yang sudah lama tak berpenghuni. Dan bisa kita lihat keadaan rumah yang sangat kotor dan gelap, dan suasana yang mencekam. Nah, disinilah penampakan sosok pocong berhasil terekam dengan jelas. Saat kamera mengarah ke jendela, ada sosok pocong yang terlihat sedang berdiri memandangi si perekam. Dan si perekam yang dibuat terkejut dan ketakutan itu pun berlari menjauhi tempat itu. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.